Sebuah video yang memperlihatkan aksi sekelompok ibu-ibu mengeroyok dan menonyor kepala seorang pria viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun TikTok pada Selasa 29 Juni 2021 dan di-repost ulang oleh akun Instagram Memo Medsos. Dalam video tampak seorang pria diduga penagih hutang sedang menjalankan tugasnya di salah satu rumah. Tak lama kemudian terjadi adu mulut antara pria tersebut dengan seorang wanita berbaju orange yang tampak berdiri di pagar pekarangan rumah. Wanita tersebut kesal dan menonyor kepala pria tersebut. Ia juga terus menggerutu hingga membuat pria tersebut mendekat dan ingin membalasnya. Tampaknya nyali pria tersebut mendadak ciut lantaran bala bantuan datang untuk membantu si emak-emak. Beberapa emak-emak lainnya datang dan bersama-sama mengeroyok pria tadi dengan caci maki. Kemudian pria tersebut berjalan meninggalkan rumah, namun masih tetap dicaci maki. Mereka terus adu mulut hingga mama yang berbaju orange kembali melakukan aksinya. Kali ini ia menendang pagar kayu di rumah tersebut sambil mengusir pria yang diduga menagih hutang itu. Ada juga seorang wanita berbaju merah yang berdiri sambil memegang papan kayu. Saat melihat pria tadi, amarah wanita tersebut meledak. Ia lantas membanting papan kayu itu ke lantai dengan ekspresi wajah penuh amarah. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentarnya. Sebagian besar dari mereka menduga bahwa pria tersebut sedang nagih utang namun malah dikeroyok oleh para emak-emak.